Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan melalui live streaming. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan "Pajama Drive" yang akan dibawakan oleh JKT48. Selamat datang! Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga, kami akan membacakan tweet dari kalian dengan hashtag "Pajama Drive JKT48". Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar atau melakukan gerakan yang berlebihan. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo, aku Lin, sampai. Terima kasih telah hadir di pertunjukan Pajama Drive Generasi 10 JKT48. Tadi kami membawakan empat buah lagu. Yang pertama ada Sonichi hari pertama. Yang kedua ada Hisatsu Teleport, jurus rahasia teleport. Yang ketiga ada Gokigen Nanami Nama Mermaid yang artinya adalah putri duyung yang sedang sedih. Yang keempat ada Putri Noru Norino Jitensha yang artinya adalah bersepeda berdua. Gimana tadi suruh, tidak? Oh. seru tidak? Wah oh. Jadi hari ini kan kita membawakan setlist pajama pajama drive lagi ya. Cantai. Kalian tahu gak sih kalau setlist pajama drive itu merupakan salah satu setlist legendaris yang pernah dibawakan oleh kakak-kakak generasi satu JKT48. Hmm. Uh. Meskipun kami membawakan setlist pajama drive ini hanya dengan formasi berdelapan member, tetapi kami ingin selalu memberikan suatu performance yang penuh dengan semangat spesial dan berpotensi. Jadi mohon dukungannya ya semuanya. Mohon dukungannya Oke, sebelum kita lanjut ke pertunjukan yang akan lebih membara lagi Mantap Mantap Kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing dari yang sebelah kiri Sambil berbincang-bincang mengenai Gimana sih perasaan kalian pertama kali off-air berdelapan bareng-bareng empat kakak member lainnya selamat sore semuanya. Sore. H A B B Y. Aku akan membuatmu terpana pada pandangan yang pertama. Hal semuanya. Aku Gisel. Yeah. Gisel. Jadi perasaan aku saat ikut tampil off air berlapan bareng kakak-kakak -kak senior. Ya, sudah siap. Ya? rasanya mantap, mantap, seru sekali sih kita e, latihan bareng, terus juga performnya bareng. Jadi, nggak <tuk> bisa berkata-kata ya. Pony aku udah bukan lagi kayak gini, tapi satu-satu ada empat, udah <tuk> barcode, kemarin barcode. barcode Pony barcode. Ini <tuk> <Pony barcode. tuk> <tuk> benar-benar keringetan banget, ya ampun. Tapi seru banget sih aku dapat pengalaman uh, off air bareng Gen 10 sama kakak senior. Jadi seru dan mantap. Oh, ya. Asik. Sekali lagi, sekali lagi. Mantap. Woi. Oh, Terima <tuk> <tuk> nah, nah, nah. kasih. Yeay. Selamat sore semuanya. So so sore. Oh, hayo. siwa. Oh, ya, kasi. Aku ingin ada di setiap harimu. Hai semuanya, aku Ella terima kasih uh, Ella Chang, yeah. Ella Chang, oke okay. sayangannya aku, <laughs> makasih <Terima> Bro, <laughs> oke okay. gimana perasaannya? Bro. Ini aku mau jawab dengan serius tapi aku lupa kata katanya guys, jadi pokoknya uh, gimana perasaannya kayak kita kan berdelapan dan ini tuh seniornya cuma berempat doang jadi itu sama aja kalau kita tuh apa namanya jadi tanggung jawab buat apa sih, bertanggung jawab. jawab. Iya, pokoknya besar. punya tanggung jawab yang besar karena kan, kalau off air kan ada yang mungkin orang baru yang lihat kita. Jadi, kayak menurut aku, tanggung jawabnya lebih besar, apalagi kayak kita cuma berdelapan sama empat membernya. Karena kalau kita aja jelek, ya, santai, nanti kan, nanti kan, Tarik nafas, tarik nafas. Oke, okay. jadi kalau kita, oh, ya. <laughs> ah, iya, terlalu jadi. Okay, jadi kok, <laughs> karena kita berdelapan, jadi menurut aku, kalau kita tuh masih bagus menunjukkan yang terbaik karena dengan hasil, hasilan kita lakuin itu tuh menentukan apakah nanti kayak Jacky Forte lebih ke go internasional lagi atau tidak oh, gitu. Oke, ngerti kan, guys, ngerti kan, yeah. Yeah. Siap, kan, Iya, iya, mantap, ya. mantap. Oke, okay. aku. Terima kasih. Yeay! Yeah. Yeah. Halo semuanya, selamat sore. 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 Si bro, madu penyuka, madu hai, aku Kelly, terima kasih. Oke, okay, jadi perasaan aku off air, hai. Jadi perasaan aku off air berlapan bareng kakak-kakak -kak seniornya pastinya I'm so excited ya kan, terus juga pastinya aku jadi ngerasa kalau punya tanggung jawabnya tuh besar banget sebesar itu karena kan Enggak, template tanggung jawabnya ya pokoknya aku punya tanggung jawab yang sangat amat 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 besar ya karena kan kita juga di situ generasi baru ya dibanding kakak kakaknya udah kakak kakak yang udah pernah ngerasain off air di luar sana gimana terus juga gen 10 kan pertama kali off air berdelapan dan kita juga pengen nunjukin ke orang-orang yang di luar sana kalau kita tuh benar-benar <tuk> lanjut 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 Ya karena kan uh, Gen 10 itu generasi penerus JKT48 yang akan membawa nama JKT48 lebih besar. Amin. 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 amin, amin, amin. Ya so, jadi. Amin. Ya. Terima kasih. Amin. Yeay. Jangan nangis. tantangan tantangan baru gitu ya yeah. karena ini kan pertama kali berlapan gitu sih jadi emang benar-benar suatu sebuah tanggung jawab yang besar dan sebuah pengalaman yang sabar terima kasih banyak. Okay. Yeay. Selamat sore semuanya. Selamat sore. buat no Kokoro, akan menemani hari-harimu dengan sepenuh hati. Halo aku Indira terima kasih. Kamu lah. Yeah. Aku. Ini yang pertama kalinya kita uh, lebih banyak kitanya gitu dibanding senior kan kita berdelapan biasanya kan sebelum sebelumnya paling gen sebelumnya cuma dua, Satu, orang, dua orang empat orang gitu sekarang kita berdelapan jadi kayak apa ya lebih kerasa akhirnya gitu akhirnya kita gitu dapat kesempatan buat off air berdelapan seru kita juga latihannya kan uh, lumayan apa ya menantang gitu karena lagu yang dibawainnya cukup banyak gitu tujuh lagu kan ya kemarin iya hmm. gitu jadi kayak seru banget terus tau gak sih kita tuh foto berdelapan sebenarnya foto gen sepuluh Iya. udah di share jadi, belum sih bener. jangan jelek ya, jangan <laughs> di <-share>. ya, jangan <laughs> okay. jelek fotonya tuh emang kalau gen sepuluh foto tuh gak ada yang bener. tapi belum di share ya jangan, eh, jangan belum, belum ya belum. jangan Gue tahu ya, <laughs> nanti ya Sebentar ya kita <laughs> share, <laughs> ya tenang ya, aja jangan. aku share soalnya aku cantik di situ <laughs> egois Ya pokoknya seru banget, menantang, dan pengen lagi. <laughs> Terima kasih. Yeay. Halo, selamat malam! Sore! Halo, selamat sore! Sore! saya sakitnya terkembang, aku itu kebanggaanmu. Hello everyone, you can call me Raisa. Terima kasih. Makasih Oke okay, jadi uh, untuk perasaannya Pastinya uh, bangga sama Diri sendiri dan juga gen, gen 10 terus juga bersyukur Karena diberikan kesempatan untuk Tampil off air Walaupun memang ada dampingan dari kakak-kakaknya Tapi yang seperti Dibilang Kak Indira tadi Lebih banyak gen 10-nya dibanding kakak-kakaknya Jadi kita juga emang mempunyai Apa ya rasa Tanggung jawab yang besar juga Rasa apa ya Em, eh, um, tanggung jawab Rasa ras. ah, rasa tanggung jawab terus juga punya rasa yang pernah ada, rasa sayang yang <usur> aku miliki mm. rasa ini. rasa yang ya Waduh gimana ya <usur> Sip <usur> <laughs> Ya makanya eh, yang tadi aku bilang kita tuh harus apa ya dimiliki tuh kita yang untuk Lebih maju dan juga lebih berkembang yang seperti yang kemarin terus juga Uh, ada beberapa dari kita juga kan pastinya ada yang dapat menangkap lebih cepat ada juga yang uh, memang harus berproses lebih lama terus uh, semua yang kita lakuin di sini tuh bisa uh, memberikan hasil yang terbaik Tumben gitu. bijak ya kalimatnya ya aku ingin menjadi adik-adik eh eh Aku ingin menjadi kakak yang bijaksana ya. Allah. Ya Alam. untuk gen 11 dan Alam. iya love you. Ya yeah. terima kasih semuanya. Malu uh. deh. Bro broom cepat bagai motor seribu cc. Aku si garis punya motor. Halo semuanya. Nama aku Amanda. Terima kasih. Kamu Amanda, Amanda. gimana? Adah, mogok? mau bawa pulang katanya? oh aku dengarnya mogok, manda suruh pulang, apa? ada aduh, perasaannya, aduh bingung semuanya udah diambil. yang apa tapi sama Bila. template. Gak eh bagaimana? tapi dari tadi semuanya template ya, eh aku enggak. tanggung jawab, tanggung jawab. tanggung jawab. jawab berdelapan pertama kali apa ya? apa ya? <coughs> <coughs> Menurut aku kemarin tuh iya 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 sih, emang Situ lagi <tutu, Mantap <tutu, gitu ya, mantap Aku baru pertama kali, eh enggak, ini kedua kalinya aku off air Pertama kali itu sama berempat ya Cilia, Indira Raisa, aku hmm, yeah. nah, Itu, itu waktu itu rasionya lebih banyak kakak-kakaknya ya Jadi kita energi sama. Eh, sama. Eh, oh, sama Sama, sama Oh sama juga oh sama kakak-kakak sembilan Oh iya, udah Oh intinya, intinya karena sekarang kita berdelapan, ini juga jadi OV pertamanya Cilin sama Giselle guys. Yeay, Sonichi, Sonichi OV. Menurut Mantap. aku satu hal sih yang aku inget banget, kalau ikut OV sama kakak-kakaknya itu kita dipaksa untuk cepat tanggap. Karena, iya kan, karena kita harus menyamai pace, apa pace bahasa Indonesia nya? lang kecepatan langkah iya langkah kakaknya supaya kita bisa cepat improve cepat naik amin terima kasih ya sore iya sore siapa sih oh itu eh kamu kenal kak oke selamat sore semuanya sore si social butterfly energik dan kariang semuanya nama aku Lia terima kasih Cilia, Cilia. oke okay, oh. jadi karena tadi jawaban-jawaban basic saya udah dipakai sama teman-teman saya ini pressure ya Ci, terakhir iya saya tanggung jawab tanggung jawab tanggung jawab <laughs> maaf guys maaf 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 kalau menurut aku ya yang apa yang aku rasain aku tuh kan um, orangnya susah keringetan kan terus kemarin itu pas off air aku ngerasa kayak kemarin tuh semangatnya mungkin lebih lebih apa sih meluap luap mbak membara. membara ya lebih Membarat. membara, jadi aku tuh sampai basah banget gila mm. tapi yeah. tapi emang tempatnya emang panas sih iya yeah, kan kayak <laughs> Jakarta yeah, mana yang gak yeah, panas sih kan? ya, 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 ya. Gitu, ya udah gitu ya. udah gitu ya udah iya jadi kayak lagi berasa olahraga gitu Oke, okay. olahraga. Terima kasih. Yeay. 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 Nah, ngomongin nah. olahraga. Weh. Okay. Boleh, boleh. Oke, okay, sekarang kita ngomongin ini deh. Kalau misalnya tu? kalian punya kemampuan nih. Mm -hmm. Kalian mau nguasain olahraga apa sih, guys? Oh, cabang apa gitu, Ci? Iya, oh, cabang apa? Cabang uh, barat timur. Aku... Cabang beda cabang timur oh, tenggara. Okay. Oh, belum. Dide. Lanjut, Lanjut lanjut. Kalau aku, aku ingin menguasai sudah sih. Wih. Apa yang flexing flexing? Aku ingin menguasai badminton aku kalau misalnya nggak hmm. di sini aku mau jadi artis badminton tadinya yeah. oh, gitu rencananya dari awal tuh gitu tapi ternyata Tuhan menjodohkan aku dengan tempat ini kira-kira yeah. menjodohkan dengan yang ini <laughs> yeah, 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 yeah. banyak tuh banyak tuh oh? banyak eh, enggak 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 <laughs> banget masih kecil jangan ya, <laughs> salting <laughs> ya jadi aku ingin mau ngasih badminton dan aku tuh sebenarnya pengen ngelatih badminton lagi sih karena untuk menurut aku sendiri badminton aku tuh sebenarnya masih di tengah. jadi kayak kalau misalnya aku ee, berlatih lebih sering lagi dan lebih berproses lagi ya mungkin aku akan di atas. Amin. Amin amin amin. 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 Terima kasih. Siapa lagi nih? Aku. Boleh boleh Kalau aku, hanya bisa tebak nggak? Aku sering ngomong loh ini. Basket. Aku. Ya jangan langsung dong. Aku tahu. Tuh aku tahu. Aku tahu. Basket. Aku ingin basket. Kalian percaya nggak percaya? Eh percaya nggak percaya? tahu gak sih, aku mulai main basket tuh gara-gara nonton anime. Uh, gitu, anime apa tuh? Lupa sebenarnya. tapi aku inget banget waktu SD aku nonton anime. Setelah itu, aku selama SD, selama istirahat pasti mainnya basket terus. Gitu. cakep oh, gitu. Iya, terus jadi main basket. Aku SD main basket, terus SMP juga basket. SMA, gak ada tim basket, jadi aku jadi manajer. Iya, 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 begitu. Tuh aku okay. eh, terima. <laughs> Aku deh, aku udah ya deh. Iya deh, aku juga mau cici. Ya, jauh, ya dia, 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 yang, kecil, yang kecil, yang kecil, yang gak kecil, yang 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 kecil, tinggi, kecil, Oh kecil, yang kecil, yang kalau yang Aku, yang kecil, yang kecil, kalau kecil, yang kecil, yang kecil, yang kecil, iya Iya, yang kecil, yang Iya, yang yang kecil, yang kecil, yang kecil, yang kecil, ayo Ya udah daripada berandai-andai melihat Cilia jadi petinju kan kayaknya mustahil gitu Mending kita lihat penampilan ini song berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati